Mencari kesempatan untuk melakukan penetrasi. Angkat bola, masih ditinju. Ada ruang terjadi di sana yang bisa kita manfaatkan menuju pada pemain kita pada malam hari ini. Ya, kita lihat Lili Pali juga mencoba untuk langsung mengcover posisi dari para pemain China, Chinese Taipei. Bisa ditangkap tadi kembali lagi oleh Andri Piandi. Ada Irfan Jaya, kasih kepada Zulfiandi. Angcebret, ya ampun. Ya, salah satu variasi lagi yang bisa dicoba oleh timnas kita. Kali ini melalui ada ruang kali ini kembali Beto cakep ya ampun Irfan Jaya Semat Beto kali ini juga ada centing yang harus bisa segera dipatahkan dari para pemain ini Andri. Layanan seluruh Indonesia Bung ya, dari Sabang sampai Maroke menyaksikan pertandingan ini. Benar sekali, dan inilah kita perlu berdoa dan mendukung. Jepret! Tubuh yang mungkin lebih tinggi pemain Chinese Taipei sehingga tiang dekat menjadi incaran, dan timingnya pas dari seorang Stefano Lillipali di situ. Sebuah strategi yang saya pikir sudah sering dilakukan dalam latihan, sebuah skema yang dilakukan dalam latihan dan dieksekusi dengan baik oleh Febri Ariadi yang mengirimkan umpan, dan Stefano Lillipali yang melakukan head. Dengan tarian-tarian ini kita lakukan umpan 1-2 lagi pada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani, jepret! Ya ampun! Ya, tentunya Bung, karena selisih gol juga berpengaruh. Kita lihat dulu bagaimana umpan bola lautan menuju pada Stefano. Ih, cantik manja bareng. Yes! Cantik manja itu gol. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Fano sudah cetak gol. Sekarang dia kasih asis dan golin Beto Ponario. Wah, ini yang saya bilang Bung, variasi serangan yang tidak melulu melalui crossing harus dicoba oleh timnas kita. Karena kita punya keunggulan secara individu, kita punya kecepatan, kita punya kualitas secara individu. Dan ini di mana Kajinasi berikan sebelah kiri kepada Bule. Dari Zulfiandi, Bule angkat bola, jepret! Ya ampun, ya ampun, tendangan sepeda kebalik untuk Indonesia. Sepeda kebalik yang ngagetin, sepeda kebalik yang cakep banget dah. Gacor! Indonesia siapa kita? Indonesia! Stefano Lillipali Ponario! Luar biasa! Ulalalalala! Eksekusi dari Stefano. Kemudian Armain kasih lagi ke belakang. Menuju kepada Zulfiandi, kirim bola kepada Putu Gede. Bisakah dikejar Putu Gede? Coba diambil dengan ujung kakinya, tapi bola parkur timnas Indonesia. Tapi saat juga mendukung klub masing-masing, persatuan ini dengan rivalitas yang ada tetap dapat terjadi dan berlangsung Ponario. Lagi ke depan, masih ada ruang waktu untuk kita bergerak lagi melewati satu poin. Hagi jepret! Yes!